Assalamualaikum. Selamat menonton dan mendengar topik pembelajaran kita untuk kali ini. Topik pembelajaran adalah Pengurusan Kehidupan Masalah Pembelajaran Tahun 4. Topik 1.0 Kemahiran Kendiri. 1.1 Tanggungjawab diri terhadap ahli keluarga asas. Pada akhir pembelajaran, murid diharap boleh menyatakan tanggungjawab diri terhadap ahli keluarga asas. Murid diharap boleh memerihalkan tentang diri ahli keluarga asas. Dan yang terakhir, murid boleh menunjukkan rasa penghargaan terhadap ahli keluarga asas. Okey, murid-murid, apakah tanggungjawab diri terhadap ahli keluarga asas? Antaranya ialah menghormati keluarga, membantu keluarga semasa di rumah, meluangkan masa bersama keluarga, dan juga melakukan aktiviti bersama. Ini adalah contoh-contoh cara kita menunjukkan rasa hormat dan tanggungjawab diri kita terhadap keluarga. Berikut adalah memerihalkan tentang diri ahli keluarga asas. Contohnya, ini ayah. Nama ayah adalah Imran bin Nordin. Ayah saya seorang juruterbang. Ini ibu dan adik. Nama ibu Nurlida binti Ahmad. Nama adik Hana. Ibu seorang suri rumah. Ini abang. Abang saya bernama Dennis. Hobi abang bermain bola sepak. Kakak saya bernama Hani. Dia murid tahun 6. Kami selalu belajar bersama-sama. Okey, murid-murid, ini adalah contoh. Okey, sekarang cikgu nak kamu perihalkan tentang ahli keluarga kamu sendiri. Ceritakan tentang ayah kamu, emak kamu, abang kamu dan juga kakak kamu. 1.1.3 Menunjukkan rasa penghargaan terhadap ahli keluarga asas. Caranya ialah meraikan hari jadi keluarga, meraikan hari perkahwinan ibu dan ayah kamu, memberikan hadiah, menghormati keluarga dan juga menyayangi keluarga. Ini adalah contoh meraikan hari istimewa keluarga. Okey, murid-murid, sila sebut dan lakonkan gambar berikut. Okey, murid-murid, setakat itu sahaja topik pembelajaran kita untuk kali ini. Okey, diharapkan murid boleh bertanggungjawab terhadap ahli keluarga. Murid boleh menunjukkan rasa penghargaan terhadap ahli keluarga dan juga menghormati ahli keluarga dengan baik. Kita jumpa lagi di kelas yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.